Hai, selamat siang. Kita lagi di pusat oleh-oleh ya. Ini namanya kue kriya antar bangsa Limbongan. Nah, ini destinasi jika teman-teman ke Malaka harus singgah dekat sini. Kue ini macam donat, tapi rasanya tak tahu macam mana. So, kita tengok dulu macam mana. Ya, di sini pun tak menjual kue ini ya. Ini ada dodol. Dodol panas. Jaraknya ini dari tadi Melaka tadi. Melaka tadi kita ngapus kita aja. Ada buah-buahan. Kalau mau makan di tempat juga bisa. Kita ini mau di takeaway aja. Banyak laksanya. Macam lempinya, tapi isinya ketahuan di dalamnya. Kalau ini laksa. Ini macam mana? 10 biji 9 ringgit. Yang frozen itu berapa? 15 ringgit 1 box. Boleh lah. Manis ya? Manis lah. Mana? Dari pahala tuh. Jadi dia banyak macam onde-onde ya. Kalau tidak mau dibawa juga bisa makan di tempat gitu. Jom ada nasi ayam gulai. Jom main. Tengok ya. Saya kunci kereta dulu, Pak. Hah? Apa? Saya kunci kereta dulu, Pak. Kalau ke Malaysia itu namanya Asia. Kalau ke Indonesia namanya Akia. Beda tipis saja, sama. Namanya aja yang beda. Asia.
Ini ayam geprek. Yuk. Nah, ini juga kedainya itu viral juga. Namanya Ayam Giling Belisi. Nah, pesan aja lagi di Buruk-buruk ya. Lagi sesi ini. Ini di Buruk-buruk. Pedesing itu. Halo, Kak. Pedesing itu pokoknya kayak dimakan tuh pedas banget sampai ke kepala rasanya. Jadi orang nak makan tuh kuput dia bisa tak cipu ya akhirnya ya, kendaraan. Nah jaraknya juga dari kue kerai tadi kirinya. Ini namanya ayam giling betusin atau sipil ya. Oh, itu ada paru, ada ayam gepreknya, ada kubis goreng, ini ada tiga ringgit namanya, ada kelapeng, ini pun sama geprek tadi, sekian, kita makan, bye-bye.